dapat hadiah dari Bapak Mertua coklat. Karena bapakku itu pecinta coklat. Lihat nih coklatnya. Ulu. Bohong lah bapak. Oh bapak. Wow. Atong. Ulala. Merci papong. Do you like it? Oui, I will eat it. And I'm happy too, papa. I like hungry. Dan anjingku di sini duduk manis. Kita mau makan dan di luar hujan, teman-teman. Dan makan siangnya sudah siap. Sekarang waktunya makan french fries dan ayam. Dan papa, beef ah, papa. Duck. Okay, jadi ini bebek dan ini burger. Bon appétit. C'est le burger de Christmas burger. Burger ini spesial Natal punya. Bon appétit, papong. Ya, Deryang papa. Dan saatnya minum kopi. Teman-teman, jadi dessertnya papa saya itu 3 macam guys. Gila, 3 macam, 1, 2, 3. Beper. Oui, 3. You want more? Papa bilang cuma ini, ya ampun tidak cukup ya. Soalnya papaku suka yang manis-manis, guys. Ya, jadi sesudah makan siang, teman-teman, kita mau pergi antar papa mertua. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan. Bia monje ya, papa. Monje beaucoup, ha? Monje beaucoup. Oui. Ah, pas beaucoup, oui, beaucoup. Beaucoup, hein, avec les... avec les... dessert. C'est bon, hein, je suis content. Merci papong. Ah, pour déjeuner, très gentil. C'est gentil tout droit. Ini anjingku juga, teman-teman, dia duduk manis di dalam mobil. Nih, di sampingku. Bebe damor. Teman-teman, dan akhirnya kita sudah tiba ya. Di sini di apartemen bapak mertua saya dan kita akan masuk ke dalam. Mau ngantar papa. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah tiba di tempat bapak mertua saya. My papa. On dirait que j'ai de la barbe là-dessus. Dan di sini ini semua orang ada bel. Cuman tempat bapak saya yang enggak ada. Karena bapak saya enggak suka ada yang mengganggu ya.
Dan akhirnya teman-teman, sekarang kita sudah tiba. Kalian bisa lihat nih saljunya, ampun. Nih, kalian bisa lihat tuh salju guys. Tuh salju. Salju. Ya udah tiba di depan hotel. Sekarang kita mau check in. Dan ada anjingku di sini. Ah, bebe, peci bebe. Atong-atong-atong Mama Erai. Dako, Syarif. Seperti ini hotelnya, teman-teman. Ya. Dan sekarang kami sudah di sini. Nih, ada handuk disiapkan, ada hair dryer, lalu lavabonya bersih banget. Ada cermin, terus kamar mandi, ya. Cantik sekali, teman-teman. Dan toiletnya. Terus kamarnya di sini. Wow. I like the design. Si Bia Popong. Vincent. Si Julie. Wow, terus siapa? Dan di sini ada TV. Merci de ne pas fumer. Dilarang merokok, oke? Okay? Ini namanya Brit Hotel. Si Bia. Kafe-kafe. Ada mesin kopi. Si Bia. Perjalanan sangat melelahkan, teman-teman. Kita menempuh semuanya 3 jam. Dan sekarang kita sudah tiba di hotel. Lalu kita akan pergi makan malam. Dan bertemu bersama teman. Oh, satu informasi. Sebenarnya kita bukan nginap di hotel ini. Kita mau nginap di hotel berbintang. Akan tetapi, anjing tidak diperbolehkan. Kita sudah telepon dan kita harus kehilangan uang kita ya. 70 euro. Ya, karena sebelumnya hotel itu kita sudah bayar, teman-teman. Tapi kita tidak mau berpisah dengan anjing kami. Dan kami ingin menitipkan juga anjing kami kepada teman-teman. Tapi teman-teman kami semuanya lagi pada liburan. Jadi kita decide anjing kita untuk selalu bersama kita. Itu lebih baik. Dan anjing kita masih di mobil. Ini anjingku, teman-teman. Sudah di hotel. Dia tidur dekat kamar kami, itu tempat tidurnya dengan air minumnya. Anjingku. Mau bibi damur. Lelah dia perjalanan panjang. Jadi teman-teman, ini adalah hotel kami dan di sini adalah barnya. Kalian bisa lihat tuh lampu-lampunya cantik sekali dan di sana ada Om Bule. Halo Mofas. Halo Lucian. Bonsoir. Nah, cantik sekali ya. Mantap. Kita baru tahu pemilik hotel ini adalah temannya Mofas. Dan waktu itu Mofas bekerja untuk dia 30 tahun yang lalu. Ini anaknya. Dia mau suka ke Indonesia. Dia mau suka ke Indonesia nih. Tapi masih corona. I want to spend a good moment in Indonesia. To let me entrance. Avec lui ya. Orang Indonesia la present voix. Dan pas ditanya namanya, siapa? Oh ini, ah ya saya tahu kamu, waduh. Dan kita makan malam, kita tidak jadi di restoran, di luar kita makan malamnya di sini, di hotel guys. Iya. Hiasan pohon natalnya dan di sini kalian bisa lihat lampu-lampunya. Di sini tempat makan enak. Makan malamnya teman-teman sudah siap. Makanan kedua, tadi pembukaan sup. Enak sekali. Buon appetit, Mofas. Dan selesai sudah perjalanan kami hari ini, teman-teman. Dari bertemu bapak mertua, terus kita tiba di hotel, dan kita sudah makan malam. Kenyang sekali, makanannya sangat enak. Saya akan memberikan bintang 5. Dan saya sangat senang. So, sekian videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.